Bapak sendiri, Pak? Sendiri. Oh, istri masih di Cirebon? Nah, sini ikut. Oh, di sini ikut. Enak ya? Temenin terus, penelitian. Enak lah. Oh, di mobil ada? Oh. Oh, mau dipecahin banyak? Iya, Pak. Krok. Anakmu udah pada gede-gede banyak? Iya. Alhamdulillah banyak. Iya. Iyalah. Daripada istri kita sendiri di rumah. Iya. Anak udah pada gede. Kalau istri orang Cirebon? Iya. Orang Sunda? Sunda semuanya. Susah, banyak ngakalin batu, Pak. Batunya kagak fisik, Pak, ini. Iya, kayak besi, lu. Batu apa, kali bekas di situ, ini bekas di... Bekas di mana? Ruangan Cipulai. Oh, ini dari mana, Pak? Asal, Pak? Tanah Merah. Di dekat tol apa? Area tol 72 itu, lewat. KM72? Iya. Oh. Lewat ke situ, ke pinggir. Iya. Langsung dibawa ke sini. Iya. Mendingan dibuka aja, Pak. Ini bau 10, Pak, ya? Bododa. Oh, bododanya semua. Oh, ada bau duanya, ya? Bapak udah berapa tahun di sini, Pak? Ada 2 minggu, Pak. Oh, 2 minggu? Iya, pinan. Biasa, Pak, pakai 5 mobilnya. Oh, mobilnya. Gimana, Bos, ya? Iya. Sekarang juga mau ke Bandung cuma rekor. Oh gitu. Anak juga. Oh iya. Kalau ngarungkan nama dah ya setiap hari ya. Saya mau ke sana dulu, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Oke, kita bisa memperhatikan ini masih dalam proses pengarungan tanah merah. Itu kita tampak ya. Tampak itu adalah jembatan. Ini berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Karawang. Jadi ini perataan. Ini dulu bekas hutan ini. Perbukitan. Itu ada perkampungan. Sekarang ini bertepatan pukul 17:25. Jadi waktu sore ya. Jadi mereka belum pada pulang. Mereka masih bekerja, masih melaksanakan tugasnya. Kita bisa melihat mereka sedang menghancurkan betonan ya. Jadi kita bisa menjadi dokumentasi ya. Ketika jalan tol Japek 2 Selatan ini di Desa Karanganyar sudah bisa dilalui ya. Sudah bisa tampak jalan tol. Jadi ini adalah sebagai dokumentasi untuk kita. Proses, bagaimana proses pembuatan jalan tol Japek 2 Selatan pada bulan September tahun 2021.